istri seperti ini, girder-girder yang selama ini saya selalu pantau. Nah ini dia steelbox girder kayak gini tuh, steelbox girder. Panjang banget tuh kesana ya. Ih, keren. Cek 1, 2, 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Apri di channel YouTube Apri Subroto. Dan saat ini saya sedang berada di junction, teman-teman. Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat akses pengalihan, jalan akses pengalihan overpass ya, teman-teman. Nah itu junction, junction Dawan atau junction Kertajati. Jadi overpass yang di sebelah sana itu sedang ditutup, soalnya sedang dilakukan proses penyesuaian apa namanya, jembatannya atau overpassnya, disesuaikan dengan jalan dari arah Bandung menuju Cirebon. Jadi on ramp berarti begitu. Nah saya akan mencoba untuk menjajal jalan akses pengalihannya, teman-teman. Nah ini di depan ini ada tulisannya akses pengalihan jalan overpass sisi barat PP Proyek Pembangunan Junction Dawan. Oke, kita jajal. Panas sekali. Sekarang jam 10.25 di jam motor saya. Seperti ini aksesnya. Jadi sudah dicor atau sudah dibeton ya, teman-teman, aksesnya. Kalau sebelumnya ini jalan masih berupa jalan tanah, teman-teman. Aspal sih, cuman karena banyaknya kendaraan yang lewat mungkin, kendaraan besar. Jadi agak rusak sedikit dan sekarang sudah mulai dibeton untuk akses warga menuju ke pesawahan atau sawah warga yang berada di Dusun Banggala, teman-teman. Nah ini overpass sebelah barat, berarti kalau di sana itu berarti overpass sebelah timur sebenarnya. Seperti itu. Dan ini di depan jalan tol Cipali. Nah kita berada di overpass sebelah barat. Nah ini tol Cipali ya, teman-teman. Nah kita akan mencoba. Harusnya sih sudah bisa, harusnya sudah bisa. Oke, akses pengalihan jalan overpass sisi barat. Nah ini ke sini ya, teman-teman. Iya. Nah ini dia. Jadi kita masuk ke off ramp, berarti off ramp ke tol Cisumdawu atau jalur penghubung tol Cisumdawu. Nah ini nanti jalurnya seperti ini, teman-teman. Kondisinya sudah mantap ini. Tuh ya. Nah nanti kita tanya dulu ya, tanya dulu sama si mas-masnya. Masnya nggak kesini, malah muter-muter terus. Oke, tadinya saya mau nanya dulu. Nah ini dia. Megahnya. Ini bekas sekali nih junction Dawan ini, teman-teman. Ini jalur penghubung menuju arah Bandung dari arah Jakarta atau on ramp sih kalau ke tol Cisumdawunya ya. On ramp ini. Kalau off ramp itu keluarnya. Nah, ini mantap, teman-teman. Jadi seperti ini girder-girder yang selama ini saya selalu pantau. Nah, itu dia steelbox ya. Steelbox. Tuh sedang dilakukan apa itu? Steelbox itu. Woi, steelbox dari dekat ini. Mantap. Wih, mantap sekali. Keren. Woi. Baru pertama kali saya kesini ini. Lihat secara dekat, ternyata gede banget ini. Gede banget. Mantap, teman-teman. Keren ini mah. Megah ya. Ini jalur penghubung dari arah Bandung menuju arah Cirebon ini. Berarti off-ramp menuju ke arah tol Cipali, teman-teman. Nah itu di depan. Di depan itu pengerjaan overpass. Overpass Banggala itu yang menghalangi ini ya. Jadi terputus di sini. Nah, ini sedang dikerjakan. Kita jangan terlalu lama ini. Karena ini ada pekerjaan. Ngerilah. Oke, kita naik ya.
Nah ini naik ke atas. Nah ini jalannya, Pak. Nah seperti ini. Mantap sekali. Nah jadi kalau ke sawah tuh jalannya ke sini. Oh, kesananya ditutup. Oke, kita berputar kembali. Nah, kalau misalkan teman-teman dari Overpass Banggala, ini terusannya ke sini ya, ke sawah ini. Nah, itu sawah ke sana tuh. Itu sawah warga ke sana. Sebenarnya nggak ada akses lagi sih ke sana, butuh kayaknya. Oke, kita coba lagi. Balik lagi. Saya excited sekali. Nah, ini yang di depan sana itu yang ditutup ya, karena sedang dilakukan pengerjaan pembongkaran overpassnya, sedang dilakukan penyesuaiannya. Kalau kita balik lagi, hati-hati ya, area operasi alat berat. Nah, ini dia tuh, sedang dilakukan pengerjaan. Mantap sekali. Nanti kayaknya ini juga akan dikeruk kayaknya. Tuh, kita harus hati-hati kalau lewat sini. Mohon maaf kalau saya misalkan gak lama-lama ini di tadi di overpass ini ya. Nanti bisa lihat liputannya via drone aja. Soalnya itu daerah proyek, ngeri ada barang juga sih. Nah ini saya inget dulu, ini tempat penyimpanan steelbox girder ini. Sebelah sini itu tempat penyimpanan steelbox girder. Hawanya panas. Jadi ngomongnya ngaco ini. Woi, mantap teman-teman. Saya senang sekali bisa melihat dengan lebih dekat ya. Excited banget. Keren-keren. Kalau dilihat dari drone sih kecil banget, sekarang ini gede banget. Nah, ini dia steelbox girder kayak gini tuh. Steelbox girder. Ini steelbox teman-teman. Mantap, 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 mantap. Panjang banget tuh ke sana ya. Keren. Mantap sekali. Mohon maaf ini teman-teman, saya terlalu excited untuk melihatnya. Saya terlalu excited karena bisa melihat lebih dekat ya. Biasanya saya hanya melihatnya via drone aja. Sekarang ini bisa melihat lebih dekat teman-teman. Nah ini jalan tol Cipali. Jalan tol Cipali ini. Nah ini steelbox dari arah Jakarta menuju Bandung ini. Gede banget. Asli lah. Ini kayaknya semeter juga itu lebarnya tuh. Semeter lebih. Mantap, mantap, mantap. Oke teman-teman, seperti itu ya motoran saya atau penyusuran saya melewati jalan akses pengalihan. Akses pengalihan jalan yang sedang dilakukan apa namanya, perombakan atau repairing di Benggala itu, di Overpass Benggala teman-teman. Seperti itu. Nah ini subhanallah, kalau nanti nggak bisa lewat sini. Kalau nanti nggak bisa lewat teman-teman ya. Oke, seperti itu videonya. Terima kasih teman-teman, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Nah ini dari arah Jakarta, keren-keren tuh. Ini Cipali. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like jika teman-teman suka videonya, dan subscribe agar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.